maksudnya untuk quiz Instagram dan cluenya adalah terlindungi. Gitu dia. Semoga bisa membantu pemirsa yang ada di rumah untuk kira-kira cari-cari jawabannya untuk quiz Instagram kali ini apa ya? Karena cuma 4 kotak doang harusnya bisa. Kita kasih semangat untuk kedua tim. Baik. Apakah ayam penyet jawaban yang benar? Dari mana? Ayam penyet kalau sama telur itu di sebelahnya. Itu ayam penyet bukan bertelur. Nah, itu yang bertelur ayam penyetnya tadi ceplokin telur. Bertelur. Dari mana? Dikasih yang jual, Pak. Pak. Ada telurnya maksudnya. Iya, maksudnya. Kenapa? Kenapa jawabannya ayam penyet? Apa? Karena ayam penyet jangan dia. Ya. Ternyata kalau Anda menang lebih songong daripada bedu. Ayam yang dong sana protes sana. Ayam yang digunakan. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu sekalian. Sama-sama Bapak. Terus biar kantor RW. Bapak mau ngerjain kantor RW yang lama. Musiknya ganti lagi dong, Cak. Memang saya DJ. Memang. Ini balai RW. Karena balai RW yang lama sudah dipakai jadi kandang. Kita peresmian RW baru. Ya. Silakan. Ayam penyet, Pak. Yang digunakan untuk ayam penyet itu adalah ayam yang bertelur, ada. Loh. Apa sih? Ada ayam yang bertelur, maksudnya ayam yang sudah pernah bertelur. Dia bertelurnya sebelum apa sesudah jadi penyet? Sebelum. Berarti kalau ayam penyet bisa bertelur? Boro-boro bertelur, namanya kayak enggak. Berarti kenapa Anda bisa protes gitu? Kenapa nggak boleh coba dulu? Kena sambel lah, perih. Pak, dia tuh udah tewas, Pak. Udah tewas, mati. meninggal. Oh, tewas. Nah, ayam penyet itu udah gugur. Udah jadi hidangan. Nah, ya terus kenapa? Anda ngotot tetap mengatakan dia bisa bertelur. Mas. Jenis-jenis ayam, ada ayam bekisar, ada ayam bekantan, ada ayam cemani, ada ayam negeri, ada ayam kampung. Itu kalau jenis-jenis ayam. Ayam belum. Ayam sorry satu. Semua Anda lihat itu sesuai konteks. Kalau Anda ke kebun binatang itu jenis-jenis ayam seperti ada. Itu. Tapi kalau Anda ke restoran, ayam penyet. Ayam bakar. Ayam gulai-gulai. Ayam bakar. Anda ke restoran cari ayam bekisar, malah nggak ada. Ya, tapi kan ditanya yang bertelur itu di restorannya apa di kandangnya, saya tanya. Nah, saya tanya, emang diambil dari mana ayam penyet kalau nggak dari kandangnya? Ya, dari orang tuanya lo bilang tuh. Udah, Du. Kalau ngambil dari kebun binatang, ditangkap. Dimarahin. Ada-ada aja. Masa ayam penyet ngambilnya dari kebun binatang. Tadi Kang Den yang milih yang pertama. Oh iya, boleh. 3 menurun. Oke, 3 menurun. Kita lihat ada 5 kotak huruf E di kotak yang kedua. 3. Ayam adalah hewan yang menghasilkan... Oh, nah, telur maksudnya. Pak, ayam dulu, Pak. Kenapa ayam penting banget sih? Kan berkesinambungan sama soal Instagram. Bapak dewasa penyet, ayam lagi. Ini nggak bisa move on ya, Pak, ya? Dari ayam ya? Ayam nggak bisa move on dari BIB. Woi. Ayam adalah hewan yang menghasilkan hewan keturunan hewan kita kunci telur isinya
hewan lagi. Petok, petok, menghasilkan petok. Enggak, petok, petok bukan okay, petok. Oke, waktunya habis. Kita jawaban, Sima. Iya, hewan. Menghasilkan petok. Apa sih? Hewan. Karena telur isinya kan petok. Apakah hewan? Hewan lagi, cerdas. Jawaban yang cerdas. Benar, kita lihat. Hewan yang menghasilkan hewan. Emang ada lainnya? Apa ayam menghasilkan belut gitu? Loh? Bisa. Pertanyaannya. Bisa menghasilkan dia. Ini sekarang ayamnya dijual beliin belut. Gampang lagi. Pak, lagunya yang tentang ayam dong, tentang ayam. Ayam jago ya. Nah, ini bener nih lagunya ayo. Gitu. Ayam yo, jago, jangan jago. Ayo, jungin tuh. Semuanya berdiri. Berdiri dong. Makanya. Baik barang-barang bekas atau apa saja kirimkan kepada Instagramnya adalah bedu@nu karena belum jawab-jawab mohon doanya untuk bedu semoga bedu dikuatkan dia adalah manusia yang bertelur. Nggak mungkin. Kalau gua sih mending pulang, Duh. Malu, Duh. Ini... Nggak apa-apa, kalau emang nggak kuat buat ngomongnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, simpen aja, simpen aja. Katakan aja. Ini memang masalahnya kan masalah hewan. Guys. Oke, nggak apa-apa. Aduh. Duh, lah soalnya. Tapi bener, Pak. Kayaknya dia memang kayaknya kayak ada masalah di Pak dari tadi. Dari awal loh, dari awal loh. Iya, Duh. Kita semua ada cicilan kok sama, Duh. Duh. Benar. Dari awal aku tak pernah mendengar kata-kata. Ya, enggak apa-apa.
gini Kak Bedu, kalau memang ada masalah, Kak Bedu cerita sama kita. Kita kan temenan udah berapa ratus episode ya kan? Ya. Kak Bedu cerita sama kita, nanti paling kita tulis di story Instagram kita masing-masing. Nangis loh. Mau dimasukin Instagram buat dana bantuan. Pemirsa. Emang muka aku kayak jembatan roboh apa? Dok, kalau misalnya mau cerita nanti habis syuting. Yeah. Biar kita bantu pecahkan masalahnya. Yeah. Tapi kalau lagi main kuis, pecahkan dulu telurnya. Iya. Yeah. Oke. Telurnya pecahkan saja biar ramai. Ya, biar ramai. Kita kasih semangat deh buat kamu dulu. Kita ya kita buka yang mana? 7 menurun. Ya, 7? Susah banget. Telur ayam dikerami induknya supaya... 10 detik guys sekarang. Telur ayam dikerami induknya supaya... Meretak. Meretak. Meretak balak hijau. Apakah meretak jawaban yang dimaksud? Bukan, silakan tim A. Tim A. Telur ayam dikerami induknya supaya... Meletek. Meletek. Hei, kenapa jadi meletek? Meletek. Ya kan baru banget ini jadi meletek gitu. Cancel jawabannya tadi boleh apa? Gak bisa dong, udah salah kok di cancel. Ah, saya punya jawaban sendiri. Apa sih kamu jawabannya? Ah, tadi ambil. Kalau diambil, jangan diambil ya. Awas ya. Awas. Eh, jawaban jangan diambil. Apa? Supaya meletek tutup. Ah, jangan diambil ya. Kirain bakal bagus jawabannya. Oh, jawabannya. Oh, ayo. Emang gua, gengsi gua. Okay. Ambil jawaban lu. Apa ketutup? Iya. Rasanya. Ketutup, Pak. Apa? Apa? Kita kunci jawabannya. Sorry. Diambil dong. Apakah telur di raminunya supaya ketutup? Tadi janjinya nggak mau ngambil, kak. Di take out jawaban saya, Pak. Di take out dikeluarin. Kak? Di pick up. Dijemput tuh, dijemput. Jujur, saya juga ngakulah ini. Istilahnya diambil tuh, lah. Dicomot. Harusnya gini, kalau setidaknya kalau misalnya jawabannya kita 50-50 lah. Ya boleh, Kang. Kasih 50 boleh nggak? Oh, hah? Yang memutuskan adalah kita. Eh, di sini harus kejam. Orang tua. Orang tua pendusta kamu. Kamu berjanji pada saya untuk tidak mengambil jawaban itu. Tetapi kamu ambil, Kang. Gimana harga diri kamu, Kang? Kamu itu menitipkan anak ayam kepada serigala. Kamu tahu saya ini serigala. Berbulu? Saya percaya sama kamu, Kang. Saya percaya sama integritas kamu. Tapi ternyata kamu... Cis, berdebah gompreng. Sinetron apaan, Pak, begitu, Pak? Tapi Bapak nggak pernah lihat kayak telur di
nyiramin sih, Pak. Enggak ketutup semua, Pak. Ada yang di samping-sampingnya. Kalau ketutup justru enggak ada udaranya sih. Iya. Emang itu ayam ada pintunya, Pak, bisa buka tutup. Ini telur nih, Pak, ya telur. Mirip banget. Itu tangan Doraemon, Pak. Tetap aja itu Doraemon gimana? Tuh, nuneng, nuneng. Telor, teloran. Nih, ini telor nih misalkan. Dua nih. Tidak, tolong diremin misalkan. Iya. Nggak, misalkan pakai tangan, misalkan ini kamu sayapnya. Ayo, misalkan sini. Kok sayap? Ini sayapnya kanan kiri ya. Iya. Kan diremin, Pak. Remin nih, segini, tuh. Masih kelihatan tuh. Beda banget warnanya, Duk. Masih kelihatan. Warnanya juga beda, Duk. Perjanjian ya, hitam di atas putih. Pak, ini begitu masih kelihatan, Pak. Karena nggak semua bulu-bulu ayam menutupi telur-telur yang banyak. Enggak, tapi beneran, sumpah jari lucu banget kayak Teletubbies. Itu, Pak, masih terlihat. Memang, lu ngomong gitu dia pasti biasa aja. Ya? Dia yang gini. Mau ngotot juga kan calotongnya nyantai, Duk. Enggak, Anda saya kasih tahu. Supaya ketutup. Berarti Anda berharap tidak bisa melihat sama sekali. Anda tahu rapat tertutup? Nah. Itu boleh lihat-lihatan. Yang rapat boleh lihat-lihatan. Rapat tertutup terus semua gini. Gini bapak-bapak. Bapak-bapak yang rapat sudah datang belum? Tertutup itu berarti untuk peserta, di luar peserta rapat tidak boleh datang. Nah, telur itu yang dirami, tapi induk yang lain gak boleh kerami. Ya itu kan. Telur yang lain juga boleh keikut. Ya itu ketutup dari ayam, dari orang lain. Tapi telur sama telur gak bisa lihat, Pak. Telur sama telur dempet. Ya belum bisa lihat telur sama telur. Orang ya, belum pecah. Kalau telur mah gak usah dirami juga ketutup. Pasti dia tertutup, belum melihat. Tapi itu maksud ayam memang dia supaya dia cuma ketutup. Siapa? Maksud orang aja siapa yang tahu, apalagi maksud ayam. Anda jangan sok tahu deh. Kayak Pepi. Pepi kepalanya ditutupin pakai topi. Nah. Itu semua masih kelihatan kepalanya. Lah. Gak semua tertutup. Karena dia menggunakan topi sebagai aksesoris, bukan cuma alat penutup. Emangnya kepala Kak Pepi dirami? Oh itu tuh. Terus kepala gue netes gitu. Coba kan misalkan dibuka semua. Buka. Nah kan itu kan belum ditutupin kan, Pak? Bukan dia karena ditutupin. Ini kayak dia telur soang. Topi. Telur doang itu telur yang sopan, Pak, menghargai yang lebih tua. Soan, datang soan. Iya, lagi ngomongin telur, ngomongin ayam, bikin lapar tau gak, Pak? Oh, kamu lapar? Lapar pada lapar enggak? Lapar sih. Lapar. Pengen telur. Kalau lapar saya teleponin. Hah? Tapi menu ayam. Oh, bisa. Oh, tenung aja, tenung aja. Tenang aja. Ini petugas stasiun kereta api ya? Bukan. Kayak di stasiun kereta api. Bukan ini yang biasa di biskuit-biskuit. Nah. Tahu dia. Bawa aneka ayam-ayaman. Woi pas. Iya. Udah diulangi. Nih ada. Nah. Ini apa nih? Chicken nugget. Oh. Olahan. Ini sama kayak ayam tepung, cuma beda. Bedanya apa, Bang? Katanya mana sama. Katanya sama tadi. Katanya sama tapi beda. Beda. Ini sama sama ayam tepung cuma beda komposisinya. Ah. Bedanya apa? Kalau chicken nugget itu ayam ditepungin. Nah, kalau tepung? Ayam tepung itu tepung diayamin, Pak. Sama. Iya, komposisinya kalau chicken nugget ini ayamnya lebih banyak, besar. Tepungnya lebih sedikit. Oh. Kalau tepung ayam itu ayamnya dikit, tepungnya tebel-tebel kayak makeup ibu-ibu, Pak. Itu nugget. Bang, tapi jangan dikasih, Bang, enggak bisa jawab dia, Bang. Mana ini? Iya. Yeah. Wah, enggak cocok lu kerja jadi PNS. Iya. Jawab soal ini salah gimana jawab soal CPNS? Jauh itu lebar banget ya. Emang susah. Jawaban CPNS tuh. Ini apa? Ini dari Jepang nih. Oh, chicken katsu nih. Chicken katsu. Ini chicken katsu nih. Kesukaan aku. Iya. Chicken katsu sama ayam nugget. Nugget ini sama tapi beda. Bedanya apa? Bedanya apa? Beda bahan. Kalau ini beda bahan. Pikatsu nih, pikatsu. Kalau chicken nugget ini kan pakai tepung roti. Roti. Kalau ini tepung beli nih. Ya oke. Gimana kan harus beli dong.
hukuman. Yang ini enggak nyewa nih, Pak. Balikinnya gimana? Ya, emang enak saya dibalik. Kalau enggak enak balikin sama saya ini. Ya, oh. Ini buat kami ini cocok. Apa nih? Ini karage. Oh, ini karage. Ini pakai tepung ini. Gandum. Yeah. Oh, enak, enak. Nah, ini enak. Nah, yang ini juga cobain juga yang ini. Ini sama juga. Sama. Tapi beda. Tapi beda. Kan? Sama tapi beda, Kang. Jangan dibalikin yang udah digigit. Hah? Beda? Beda. Ini apa? Ini tepung karambol nih pakainya nih. Kalau ayam pakai tepung karambol, makannya harus gini, Kang. Ada nggak bijinya? Biar gue telan bijinya, biji karambol. Nah, ini kalau yang karage dimakan, lo dikunyah langsung ditelan. Iya. Ini kalau kayak karambol, dimakan dikunyah dia kesana. Betul, langsung. Apalagi? Bocah ada dong. Apalagi, bocah nih, ada nih. Ayam lada hitam. Kok gini banget sih, Bang? Lada hitam, lada hitam. Kok hitam banget? Iya, lada hitam memang harus hitam, Pak. Ya, tapi... cuma kayak ayam gosong. Kayak gosong. Ayam lada hitam. Lada hitam. Akbar? Gak mau, saya tanya. Ya. Iya, ini pakai ayam gosong. Itu pakai lada putih apa lada hitam? Ini pakai lada putih, cuman kelamaan masak jadi hitam. Ini mah ayam gosong, bukan ayam lada hitam. Tapi cocok sama namanya, Cita, itu. Ada ayam apa lagi? Ini ayam apa nih, ya? Waduh. Kok bisa lupa dia? Habis bentuknya sama kayak gorengan semua, Cah, ini. Ini. Eh, itu, saya untung diingetin. Ini chicken teriyaki, Pak. Oh, saya masak sendiri baru tahu nih, saya. Kenapa dikasih nama chicken teriyaki? Pengetahuan dari Jepang. Karena ini masaknya nggak digoreng nih. Apa ini? Diomelin, diteriak-teriakin. Chicken teriyaki. Teriyakin. Pantesan bentuknya nggak kayak teriyaki. Bapak ikut aja, orang salah juga. Oh, iya. Apa kayak gitu? Nah, ini dari bawah dari tadi apa nih? Nah, ini best seller nih, ini ayam jamur. Ayam jamur. Saya mau coba. Ayam jamur tuh, Bang. Tapi nggak boleh. Kenapa, Bang? Kenapa? Udah jamuran. Ayam dimasak pakai jamur, shiitake. Chicken gitu. Wing ada nggak chicken wing? Chicken wing ada, cuman nggak ada sayapnya. Kenapa? Ada, mau pakai paha jadi cakut. Nggak chicken wing ntar. Chicken apa? Chicken steak. Drum stick. Jangan cepet-cepet dong, Pak. Yang harus cepat-cepat kirim jawaban kuis Instagramnya ke @wib_net. Karena nanti kita akan kasih clue yang satu lagi. Setelah satu ini tetap di WIB Waktu Indonesia. Untuk para finalis silakan dipeluk dong, tereliminasi, dipeluk. Oh, kita yakin.